السلام عليكم ورحمة الله وبركاته pemirsa. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Hari ini aku mau masak salaman gitu ya, sama udang, sama sayuran. Dan menu hari ini terdiri dari udang yang udah dibersihin, bersih, dan udah aku rebus. Dan ini ada salamannya pemirsa, belum dikasih bumbu. Aku mau dimasaknya, masak dipanggang ya pemirsa, di atas kompor gitu. Di sini terdiri dari bumbunya garam, garlic powder, dan merica ya pemirsa, black pepper. Dan di sini ada irisan bawang merah, bawang putih, bawang bombay ya pemirsa. Aku mau sengaja mau numis sayuran ini terdiri dari sayuran ya pemirsa, makan tambahannya biar nanti dimakan sama salaman dan udangnya. Di sini sayurannya udah aku rebus ya pemirsa, tinggal aku tumis aja. Ini dia bawang putih sama bawang bombay buat numis sayurannya. Dan kita mulai, kita taruh bumbu si salamannya di sini pemirsa. Kita mulai kasih bumbu ya pemirsa. Ini dan kita balik ya pemirsa, kita taruh bumbu lagi di sebelahnya ini biar kerasa di dua bagian, di dua bagiannya pemirsa. Di sini aku panaskan wajan ini ya pemirsa buat manggang salamannya. Dan sekarang kita biar yang sebelah ini aja yang panasnya, ini nggak usah karena nggak akan dipakai. Seperti ini pemirsa, kita sekarang oleskan minyak ya, olive oil kalau punya ya pemirsa, tapi yang nggak punya apa aja terserah kalian pakainya apa. Seperti ini, sekarang kita taruh salamannya kalau wajannya udah panas. Bismillah, seperti ini ya pemirsa. Kita biarkan sampai menguning di atasnya, di bawahnya jangan apa, jangan dibalik. Dan di sini ya pemirsa, wajan satunya aku goreng bawang putih, bawang merah buat numis si sayurannya. Setelah menguning, kita taruh sayurannya, kita tumis sayurannya pemirsa ya. Seperti ini. Kita taruh garam, black pepper, apa yang kalian suka ya pemirsa, terserah kalian mau ditaruh apa, penyedap rasa, mau ditaruh ini itu terserah kalian. Seperti ini kita biarkan sebentar, kita taruh bumbu dan kita tutup, kita biarkan sebentar sampai matang ya pemirsa. Dan setelah beberapa saat ya pemirsa, sudah menguning dari bagian bawahnya, kita balik sekarang bagian atasnya dan kita masak lagi. Jadi kita biarkan, kalau masak salaman jangan terlalu bolak-balik ya pemirsa, cukup satu kali aja seperti ini. Dan kita biarkan sebentar sampai menguning dan siap dihidangkan.
Dan setelah beberapa saat kita lihat lagi udah matang ini ya pemirsa. Udah jatuh tadi. Kita angkat ini. Udah menguning dan sekarang kita angkat ya. Seperti ini. Dan sekarang kita masak udangnya ya pemirsa. Ini yang udah dibumbuin, terserah bumbunya apa apa semau kalian. Kita masak di wajan yang sama ya pemirsa, habis lemonnya ini. Kita biarkan beberapa saat dan kita balik nanti. Setelah beberapa saat pemirsa, kita balik ya udangnya. Jangan usah lama-lama karena udah tadi direbus juga ya pemirsa. Kalau masak udang sama salmon itu nggak makan waktu seperti ini. Udah kita matiin apinya, kita hidangkan ya pemirsa. Hidangkan sayurannya ya pemirsa. Seperti ini pemirsa. Dan inilah masakan aku hari ini ya pemirsa, menu makanku hari ini. Di sini salamannya sama udang. Ini sayurannya ya pemirsa. Dan ini salaman udang panggang ya pemirsa, ala caraku. Dan itulah ya pemirsa, terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum.